Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dalam pengertian seluas-luasnya. Ini dijelaskan dalam satu ayat Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku. Selanjutnya, kita hanya bisa melaksanakan ibadah kalau kita melaksanakan toharoh atau bersuci. Dan kita hanya bisa melaksanakan toharoh atau bersuci kalau kita memperhatikan tentang nazofah atau kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan ini. Bukan saja ia merupakan pokok dari kesehatan, tapi juga dianggap merupakan bagian daripada nilai iman seseorang. Sehingga Nabi mengatakan, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Imamul Ghazali rahimahullah membagi tingkat kebersihan itu dalam 4 tingkat besar. Pertama, oleh beliau dinamakan tathirul zahir anil ahdasi wal akhbas, membersihkan sesuatu yang zahir daripada hadas dan kotoran-kotoran, membersihkan badan yang zahir. Ini merupakan prasyarat agar kita bisa toharah, dan toharah merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan ibadah. Sesuatu yang barangkali kita anggap soal sepele, kecil, tapi akan menentukan hal-hal yang besar. Kalau saudara toharohnya tidak betul, maka berarti tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal ibadah merupakan tujuan daripada penciptaan makhluk bernama manusia ini. Membersihkan diri dari hadas dan kotoran-kotoran. Tingkat yang kedua, tathirul jawarih anil jaraimi wal asam, membersihkan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Membersihkan anggota badan, membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan lidah dari perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa. Kalau sekedar membersihkan zahir tangan, barangkali cuci tangan pakai sabun pun selesai. Tetapi membersihkannya dari minal jaraimi wal asab, dari perbuatan yang mengandung dosa dan kesalahan, ini merupakan tugas yang tidak ringan. Pada tahapan pertama, kebersihan yang diajarkan kepada kita umat Islam, bersih badan dari hadas dan segala kotoran yang berbentuk najis. Itu merupakan modal dasar supaya kalau itu bersih kita bisa wudu. Kalau sudah wudu kita bisa sholat dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Orang tidak mengerti sistem ekonomi menurut Islam, barangkali di akhirat dia tidak akan disidang Allah karena itu masuk wajib kifayah. Tapi orang tidak betul membersihkan diri daripada hadas, ini tanggung jawab individu dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Berangkat dari kebersihan untuk menuju kepada yang maha bersih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari kebersihan menuju ke yang maha bersih, inilah perjalanan dari kehidupan manusia ini. Oleh karenanya dimulai itu dari pembersihan diri dari segala macam kotoran, dari segala macam najis, dan
tidak usah, terutama adik-adik remaja, para pemuda, tidak usah malu mengkaji masalah-masalah agama, memulainya dari hal-hal yang mendasar, kalau memang itu terpakai dalam kehidupan kita. Biasanya kalau diajak ngaji, fikih, bab apa? Hadas besar, hadas kecil, lah itu mah dari dulu. Ya memang agama itu dari dulu begitu. Bahwa mau diskusi soal Allah, alam, dan manusia, silahkan. Bahwa mau berfilsafat tentang sistem ekonomi dan kebudayaan menurut Islam, oke. Tetapi hal-hal yang mendasar dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari, jangan dianggap remeh, karena banyak hal-hal kecil yang kita remehkan, pada akhirnya jelimet jadi urusan besar yang mencelakakan kita. Semuanya, gedung yang paling tinggi pun selalu mulai dari pondasi dan lantai dasar. Tiang yang paling tinggi sekalipun mulainya rendah dulu. Begitulah kehidupan beragama yang besar ini dimulai dari kebersihan. Sampai Imam Ghazali memuat satu hadis dalam kitab Ihya beliau, Buniyad dinu ala nazafah, agama ini dibangun di atas kebersihan. Lah, kebersihan apa? Pertama, kebersihan zohir. Jadi badan kita ini bersih dari ketempelan najis, dari ketempelan hadas yang bisa menghalangi kita bersuci. Dan tanpa kesucian, itu akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kalau itu sudah bersih, naik kepada kebersihan yang kedua sekarang. Lebih bersifat filosofis, tathirul jawarih. Kalau badan sudah bersih dari kotoran-kotoran yang kelihatan, sekarang bersihkan anggota badan dari kotoran yang enggak kelihatan. Apa itu? Dosa. Kesalahan. Dosa itu kan bakal jadi daki. Tahu daki? Tahu. Yang kalau sudah berkarat dalam hati, akan menjadi dinding yang membentengi dan membatasi kita dengan Allah. Apakah Allah jauh dari manusia? Tidak. Apakah Allah membatasi hubungan dengan manusia? Tidak. Yang membatasi manusia sendiri berupa lapisan-lapisan dosa yang dia kerjakan. Makin banyak dosanya, makin tebal dinding antara dia dengan Tuhannya. Dalam kondisi begitu, doa udah jauh banget dikabulin. Jadi kalau sudah berangkat dari kebersihan badan, melangkah yang kedua, anggota badan bersihkan dari kotoran yang enggak kelihatan. Apa itu? Anil jara'im, dari perbuatan dosa. Tangan bersihkan. Makanya tidak cuma sekedar lewat itu, lewat wudu saja kita sudah diajarkan toh, ketika membasuh dua tangan di awal wudu. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu keberkahan di dua tangan ini ya Allah, supaya tangan ini dibawa dagang untung, dibawa bertani panen, dibawa ngobyek gol, tangan yang membawa berkah. Wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa bencana dan kesialan dan kerusakan. Tangan panas namanya, diwana nempuh dan mati. Pakai ngobyek bantet, pakai nempereng orang mati, tangan sial. Itu saja sudah mengarah kepada kebersihan dari kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, dewasa ini manusia disibukkan oleh masalah pencemaran lingkungan hidup, sehingga nampaknya benar-benar sudah gawat. Dunia ini satu wujud yang kecil ketimbang planet-planet lainnya, planet bumi kita ini. Dan kita bersyukur bahwa oleh Allah kita ditempatkan di bumi yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Coba kalau kita tinggal di bulan atau di Mars, unsur penunjang hidup kan tidak ada di sana. Jangankan untuk mengembangbiakkan keturunan, untuk melangsungkan kehidupan saja sudah sulit. Bumi yang kita tinggali ini, planet dunia ini, pada dasarnya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Air untuk minum, tumbuh-tumbuhan untuk bernaung, untuk dimakan, hewan dan sebagainya. Tapi setelah masuknya era industri dan pemakaian alat-alat modern, mulai terjadi penyalahgunaan berbagai sumber daya alam,
lalu terjadilah apa yang disebut pencemaran alam. Orang mulai cemas, orang mulai bingung, orang mulai panik bahkan di sebagian tempat. Ini apa ini? Berangkat dari tingkat kesucian yang kedua. Suci anggota badannya dari perbuatan dosa. Hilangnya keseimbangan alam akan merugikan manusia. Dahulu ketika kita menghadapi musim banjir, orang bilang kepada saya, "Banjir, Pak." Saya bilang, "Iya." Tapi saya pikir-pikir bukan salah orang kok, salah air. Bukan salah air, saya bilang, salah orang. Salah orang bagaimana, Pak? Iya, tempat air ditempatin. Giliran yang punya tempat datang enggak ngerti, tempat gue lo kenapa di sini? Terjadilah yang namanya banjir. Artinya apa ini? Pemanfaatan dan penata kotaannya yang tidak terarah sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Bumi tercemar, udara tercemar, air tercemar, tumbuh-tumbuhan tercemar, kemudian hewan ikut kena yang namanya pencemaran. Ini akibat apa? Akibat ulah daripada manusia juga. Apa sih yang menyebabkan orang lalu tidak bisa menahan diri sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia itu sendiri? Saya lihat pertama sifat rakus, tamak bin serakah. Sifat tamak dan rakus ini kan sering mendorong orang untuk menghalalkan segala macam cara. Dia rela menari di atas mayat orang lain. Dia mau senyum di atas tangisan orang lain. Dia mencari bahagia di atas penderitaan orang lain. Mengikuti sikap tamaknya akhirnya rakus, menghalalkan segala macam cara. Tidak terikat lagi oleh yang namanya nilai norma dan kaedah-kaedah yang harus dihormati. Perlu menipu, ya nipu. Perlu meras, ya memeras. Perlu membohongi orang, ya membohongi orang. Sikap tamak cenderung mendorong orang untuk menguras sumber daya alam sehingga alam lalu kehilangan keseimbangannya. Ketika terjadi musibah, sasaran utama tentu manusia sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.